Pak, untuk pengerjaan tangan menara ini sendiri Pak, nyampe berapa persen dan target selesai kapan Pak? Iya, jadi untuk pengerjaan tangan menara ini kan SPK-nya itu tanggal 17 November, pelaksanaannya 45 hari kerja. 45 hari, selesai tanggal 31 Desember. Tapi PCM yang kemarin kita dengan penyedia itu maksimal nanti selesai 100% di tanggal 26. Progresnya berapa persen? Ini kira-kira progresnya sudah hampir 70%. Karena kendalanya gini, Mas. Kendalanya ini kan kita pakai paving motif. Di paving motif sebagian masih dalam proses pengiriman karena ngambilnya paving itu dari Jawa Barat. Ini yang sudah ada ini dikerjakan dulu. Berarti sambil nunggu yang belum capek, belum terkirim, ini yang sudah terkirim kerjakan dulu. Pak, dengan desain yang terbuka ini Pak dan mempertahankan ringin dan masjid ya, itu mungkin ada filosofinya ini, bagaimana Pak? Filosofinya gitu Pak, Pak. Pendiri Kudus pada saat itu Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq itu kan memang mengedepankan toleransi. Makanya di sini kita membuka kembali pandangan ke Masjid Maturaksan itu. Ya, yang selama ini kan sebelumnya kan Masjid Maturaksan itu kan tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, terus benteng dan menara itu sendiri. Ini adalah simbol dari toleransi beragama yang ada di sini. Karena selama ini memang Kudus dibangun oleh pendahulu dulu itu Kanjeng Sunan Kudus itu mengedepankan toleransi beragama. Sehingga itu kembalikan ke sini. Kita kembalikan ke sini. Mengembalikan karakteris Kudus ya, yang kota toleransi itu, Pak. Oke, Pak. Menara, masjid itu kebetulan yang ada di sini kan ada menara, ada Masjid Maturaksan dan kelenteng. Kelenteng ya, jadi karena di sini kan dari dulu memang tidak ada gereja. Sehingga yang ada di sini ini kita pertahankan. Jadi kelenteng, Masjid Maturaksan ini dan yang sebelumnya utama di Masjid Maturaksan ini sebelumnya di Taman Menara yang sebelumnya itu tidak kelihatan. Tertutup oleh bangunan. Makanya ini dibuka, semua dibuka di sini. Yang kita masih mempertahankan karakter ringin tunggal ini. Ringin tunggal ini kita pertahankan. Karena dulunya ringin tunggal ini kan simbol alun-alun, Pak. Iya. Cuma kita tidak menamakan ini sebagai alun-alun. Iya, itu. Tapi tetap Taman Menara.